warga masyarakat, tolong mari kita sama-sama tertib berlalu lintas. Tidak membuat kemacetan, kemudian silakan berkendara yang aman dan nyaman dengan tidak melakukan pelanggaran. Pakai helm SNI, enggak usah bawa handphone pada saat pengendara. Ya, jangan berboncengan lebih dari 3 orang. Mengadakan operasi zebra tahun 2022 yang dimulai dari tanggal 3 sampai tanggal 15. Adapun sasaran kami adalah yang tidak menggunakan helm, penggunaan mati, juga tidak tertib, lantas sering berjalan, juga tidak melawan arus dan lain sebagainya, dan tanpa memang target dari pada operasi tersebut. Nah, tadi di lapangan banyak yang belum mengetahui bu tentang pentingnya operasi zebra. Apa yang dilakukan? Oke. Sebenarnya sudah perannya juga kami sudah menginformasikan ke media sosial, demikian juga dari unit Komsel sudah melakukan suatu edukasi kepada warga masyarakat dan memberikan juga informasi bahwa memang ada akan ada operasi zebra itu sendiri. Mohon dengan sangat hormat, mungkin dengan adanya tadi dari media, mohon nanti diinformasikan kepada warga masyarakat agar memang ada kesadaran perilaku untuk berlaku tertib itu sendiri. Intinya kami adalah bagaimana kita menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas itu turunnya fatalitas kecelakaan. Itu memang tujuan daripada operasi. Makanya kami mohon dengan awak media ini agar memang menyampaikan informasi ini kepada seluruh lapisan warga masyarakat, upayanya supaya ada perubahan perilaku terhadap masyarakat itu sendiri untuk berlaku tertib. Ada sanksi nggak bisa ditindakan? Memang dalam hal ini adanya daripada sanksi penindakan dengan elektronik, tapi kami menggunakan manual seperti misalnya penegakan hukum. Ini kan dengan CV-nya adalah preemptif, preventif, dan penegakan hukum. Preemptifnya bagaimana kita memberikan informasi, edukasi kepada warga masyarakat di dalam hal ini pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk melakukan tertib. Demikian juga untuk preventifnya kita melakukan penjagaan dan pengaturan, dan juga memberikan himbauan kepada warga masyarakat. Secara memang penegakan hukum memang kami memberikan teguran-teguran secara sifat kepada warga masyarakat itu sendiri. Tapi ujung kami adalah terakhir adanya perubahan perilaku itu sendiri, karena kalaupun orang ditindak berulang-ulang itu tidak adanya perubahan juga kosong juga. Pelanggaran apa bu yang kelihatan paling banyak? Yang paling kelihatan nyata sekali adalah melanggar daripada marka jalan, demikian juga berhenti di bahu jalan, demikian juga tidak menggunakan helm.